Alhamdulillah. Kerja-kerja kenopi akan dilakukan . Bermula pula satu lagi task untuk bot ikan bilis, iaitu kita modify kenopi ni nampak kasih cantik dan cun sikit lah. Saya kenalkan tak lain dan tak bukan orang kenopi, orang besi kita. Tu dia awak usup. Rezeki dikongsi bersama. Dia orang besi kita . Dia akan memotong. Banyak juga tugasan dia. Baru semalam dia start ukur-ukur, nak modify sikit. Berkenaan dengan bumbung kita . Menurut orang besi kita, Wak Usop . Bumbung kita menghadapi masalah sikit. Sebab perancangan awalnya kita akan modify kenopi ni. Kita ubah shape dia lah. Tapi masalah timbul . Biasalah orang besi dah tahu lah masalah ni. Dia dah beritahu saya juga. Kita cubalah, tapi dah cuba tak boleh. Bila besi yang dipotong untuk modify tadi, banyak kerja dia. Sebab nak potong besi yang ni, nak potong balik, nak sambung. Bila nak sambung tu, ketebalan besi yang baru dengan yang lama, dia tak sama . Masalah pada orang besi. Satu, terlampau banyak sambungan nanti. Lagi satu, bila nak menyambung besi yang tak sama thickness . Ketebalan mungkin sebelah sini welding tu tak cantik lah. Jadi untuk menjimatkan masa, sebab dah kerja-kerja di bumbung delay lama . Lama memikirkan tu, test-test tak boleh jadilah. Akan makan masa, makan modal pun lebih kurang. Dan juga kualiti tu tak akan cantik . Sebab kita sambung besi, sambung kena angin laut, nanti bila part welding tu dia akan mungkin crack. Jadi saya dah buat keputusan, dah bincang untuk membuat kenopi baru teruslah. Tak ada pilihan lah. Saya buat yang baru lebih mudah. Dari nak buka ni, nak buka, nak modify balik, dua kali kerja lah. Yang lebih mudah buat baru terus. Dengan saiz dia saya pun dah bincang tadi, dah keluar juga drawing dia. Nanti saya tunjukkan proses seterusnya lah. Itulah perkembangan bumbung setakat ni lah. Dah buat keputusan buat yang baru. Yang ni mungkin train ke, siapa yang nak, ataupun gunakan besi tu untuk buat railing pada depan bot ke. Nanti saya fikirkan kemudian lah. Saya nak settlekan dulu masalah bumbung. So confirm lah bumbung akan buat baru. Okay, makan masa seminggu untuk siap lah. Okay, nanti saya akan tunjukkan progres seterusnya. Right. Sekarang kita nak memasang canvas . Canvas berwarna putih. Mana tu? Naik kat mana ni? Ini. Ha? Kali dia ada ni. Nak mula dari mana? Ikat bucu-bucu tak? Ha? Ni tali dia. Bucu dia ikat dulu lah. Sekejap. Dalam tak ada kelabu? Ha? Tak adalah, putih semua. Kelabu tu ini kemah punya. Kemahnya tak tahan ni kat 2 tahun, 3 tahun. Di sini macam you punya 7 tahun. Baru dia jadi kertas. Bukan esok. Bukan ini. Bukan itu. Baru 200, 250. Nah, ini satu paket. Semua orang satu kali ni biasa murah sikit. Yalah. Kau tak pernah beli ke lah? Ha? Ini kau panah yang kat dalam, terang pun. Tak ada, ni lah untuk kamera memang lah. Siap. Memang untuk kamera. Tak ada ni. Kita ikat bucu macam ni dulu lah. Jangan aku ambil tali .
Alhamdulillah selesai ya kerja-kerja memasang kanopi buat ikan bilis. Dah lama kita menunggu kerja terakhir untuk maintenance buat ikan bilis. Ni finishing dia nak kena ketatkan lagi, dan juga job yang terakhir. Ada lagi job yang terakhir untuk wiring lampu. Itu kemudian lah. Sebab apa? Minggu ni air 5.1 Ikan bilis akan keluar, parking tempat dia semula. Kalau tidak, kena tunggu 2 minggu lagi untuk mendapatkan air yang besar, sebab air dah mula mengurang. Okey, terima kasih pada siapa yang telah sudi menonton video bab maintenance ikan bilis satu per satu. Saya telah buatkan untuk anda, untuk rujukan sebagai rujukan sahaja. Alright, itu dia, buat ikan bilis akan keluar.